Oke bosku, jumpa lagi di channel YouTube Sangkat Moto. Kali ini kita akan mencoba motor NMAX MFA ini yang sudah selesai kita lakukan proses setting. Ini dan kebetulan juga saya didatangi oleh teman saya, ini Diki Prasetya, merupakan joki legendaris di Sangkat Moto. Dia sudah bergabung sedari dulu tahun 2010 sudah menjadi joki di sini. Awalnya memiliki motor di sini ya. Setelah itu sudah gedean dikit jadi joki ya. Itu pialanya juga ada di belakang yang di sana. Itu hasilnya kita dulu waktu kita ikut drag-dragan ya, main drag. Ini sangat kecil bodinya dulu dan sekarang lebih besar dari saya. Terus nanti Diki saya mintain tolong untuk nyoba motor ini, kalian ngetes powernya seperti apa dan beri sedikit masukan lah nanti setelah kita lakukan proses settingnya. Nanti dicoba sama Diki seperti apa power motor ini, karena kalau saya sendiri juga udah nggak berani seperti dulu nyoba motor itu. Oke, sebelum kita lanjut ke proses setting motor ini, jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan loncengnya. Nanti juga kita akan terus mengupload video tentang keseluruhan di bengkel kami. Terima kasih bosku dan selamat menonton. Thank you.
setia, joki sangket moto yang sangat lawas di dunia liaran. Lah, deh nggih. Sekarang sudah tumbuh dewasa. Dan ternyata nyalinya Diki masih sama seperti dulu, cuma karena kendala di bobot badan aja kayaknya ini. Untuk skill gas-gasan masih tetap sama. Ini mengingatkan rasa yang dulu pernah ada ini. Oke, Pak Yon lagi. Tenaga kuda. Tenaga kuda. Nah, Pak, untung kan lu. Nah, Pak. Kan bien diat. OTW balap. OTW balap. Diat ye. Ye. Woi. Ye. Cabai yang sekarang tuh beda sama cabai yang dulu, Ki. Lebih pedas kalau cabai yang sekarang. Neng kare. Ini pit crew zaman dulu nih. Ini juga pit crew satunya nih. Pemakan cabai dari dulu nih. Bagaimana Diki, ini sudah dapat dukungan dari teman-teman nih? Berat badan kurang mendukung. Berat badan kurang mendukung. Ini melapar kir. Masuk. Itu tadi jangan. Oke bosku, ini juga sudah dicoba tadi sama si joki yang legendaris pemakan cabai-cabaian dulu. Dan nampaknya bakalan kembali lagi nih ke dunia persilatan balap motor liar. Siap kemana? Siap. Tinggal ngecilin perut aja. Oke nih, tolong taruh di sana. Hari sudah sore. Go, semangat, sholat. Oh, nggak kerja, nggak makan. Temanya ini Diki Prasetya 169 is comeback katanya. Mungkin ada masukan sedikit Ki untuk motor itu. Mungkin dari performanya apa gitu, rangka mungkin. Kalau dari mesin motornya udah joss. Mungkin bodinya kurang dirapiin biar bawanya lebih gampang. Oh, tuh dengar yang membuat yang punya nanti kalau nonton video ini ada sedikit masukan dari mantan joki legendaris dari kita. Itu katanya dari bodinya minta dirapiin dikit dan ya duduk-dukannya biar lebih nyaman lah, lebih nyaman ya. Biar startnya lebih bagus ya. Terus dari power sudah kerennya. Sudah enak. Cuma bawahnya agak susah. Bawahnya. Oh. Karena ya, powernya gede dan bodinya enggak mendukung. Oh, ya. Jadi mesti baikin bodi dulu ya. Biar bisa maksimal power bawahnya ya. Mungkin nanti ditambahin post grab sama stangnya agak diturunin. Oh, potong stang, turun stang sama post step. Ya. Oke dah, siap. Ada sedikit masukan. Apalagi
mungkin nanti setelah kita baikin rangkanya, mungkin Diki juga bisa membantu bawalan, untuk setting-settingnya. Ya, ya, bisa. Ya, mumpung nggak kuliah juga masih kosong. Ya, ya, pacar juga nganggur kayaknya. Oke, bosku, sekian dulu proses setting tadi bersama Diki Prasetya. Mungkin setelah akan melakukan perbaikan ya, di body dulu. Nanti setelah kita baikin body, Dikinya juga akan review lagi coba bodinya seperti apa, baru kita akan bikin video lagi. Oke? Dengan sampai kelewatan. Ya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel YouTube Kakek Mutu. Dan nantikan video kelanjutan setelah kita lakukan proses perbaikan body. Tentunya bersama Diki Prasetya juga. Terus buat teman-teman yang belum subscribe, tetap subscribe lagi. Terus terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Tetap sehat, tetap semangat. Salam. Mantap.